lain dikit. Kita lihat. Kalau ntar dicoba terlalu asin banget kulitnya, berarti tandanya gue minta kawin. Oh, iya. Kita nggak tahu ini jadi atau enggak ya, Kis. Yang penting kita berusaha. Cooking bareng Ayu. Cooking bareng Ayu beranak sekarang sama Bilqis, ya gak sih? Yes. Yes. Oh my god. Iki tahu kan persyaratannya kalau mau masak di sini? Gak boleh gerai rambut. Jadi harus di tie hair gitu. Hairnya harus dikunci, you know what I mean? Yes, I know you. Okay. Yes, I know what you mean. Gila, gue lagi mau masak sama anak LA nih. Nenteng aku. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready, girl? You know what are we going to cook now? What? Risotto. Risotto biasa aja, biasa makan pakai tempe. Risotto. Good at. You are good. What? Sorry, dia tahu karena lo berdua nggak ngerti kan apa yang diomongin termasuk gue. Oke, Kisyo, kali ini kita mau masak apa? Ayo tebak, ayo. Ah, pasti tahu kan siapa di sini yang penasaran? Ayo. Kenapa sih? Risotto, right? Iya, kita udah kasih tahu ya. Iya. Kita kali ini pengen masak risole. Oh, not risoles, ternyata salah. Ini risol, alias rireng. Risol goreng. Jadi kita pengen buat sesuatu yang something special. Mungkin di sini belum pada pernah nyoba yang namanya bikin risol. Kita punya risol pakai cara kita sendiri, ya nggak sih? Yeah. Bisa aja nanti. Today we're gonna make risol because. Iya. Sebelum kita bikin, jangan lupa apa, Kis? Like, comment, share, and subscribe. Iya. Subscribe. Yola, bahasanya lidahnya ngejepit ya, nggak bisa ngomong. Okay, guys, jangan lupa seperti yang tadi Bilqis bilang, like, share, comment, and subscribe. Kali ini kita pengen bikin risol yang nggak biasa dibikin sama orang lain. Kita perakal, pasti kalian penasaran kan? Kira-kira bentuknya seperti apa? Sebulat? Kotak? Square? Yeah. Atau circle? Rectangle. My mouth is kejepit. Biasanya kalau risol itu kan rata-rata orang beli kulitnya, yeah. Ya kan? Tapi kali ini kita pengen ngajarin semua yang ada di rumah untuk membuat kulitnya langsung lebih hemat, lebih irit dan lebih bersih. Iya, ada susu sapu lagi, sakit banget. Di sini kita lihat bahan-bahannya. Di sini udah ada oil, minyak goreng. Terus ini juga ada tepung, tepung terigu. Dan di sini sedikit ada sugar. Gurah. No. This is sugar. Sugar. Ini garam, Bill. Garam. Garam. Oh my god. Sapi. Garam. Sedikit garam kisyu. Dan sini kita taruhin isiannya. Ini emang isiannya yang ngasih rada-rada pelit ya. Ya, sedikit ya. Jadi di sini kalau aku sih senang isiannya yaitu kentang sama wortel. Biasanya rata-rata orang ada yang bisa diisi pakai ayam atau bihun, tapi kalau aku lebih suka sayuran seperti wortel dan kentang ya. Sebelumnya kita bikin kulitnya dulu ya, Bill. Pertama-tama kita taruh minyaknya dulu. Sebentar, Bunda taruh minyaknya dulu. Ini aja nak, udah dikit aja terus langsung taruh di sini minyak. Oke. Nah sekarang kita bikin kulitnya ya. Ini ada tepung terigu, kita masukin semua. Tepung terigunya sekitar 5 sendok. 5 sendok makan ya. Ini kita porsi dikit ya. Ini kita bikin yang porsi dikit ya, guys. Jadi gak terlalu banyak. Karena kita emang tinggalnya berdua aja ya, Cis. Paling makan sedikit. Terus kita kasih garam ya. Garam secukupnya. Oke. Lain dikit, kita lihat. Kalau ntar dicoba terlalu asin banget kulitnya, berarti tandanya gue minta kawin.
dalamnya ya. Ini dulu, langsung kita aduk ya. Kita aduk ya. Ternyata masih kurang airnya. Ribet banget dibuka kemarin. Siapa yang naro? Gue yang naro ya. Ini kita aduk ya, tisu supaya menjadi adonan. Tahu ini jadi atau enggak ya, Kis? Yang penting kita berusaha. Namanya manusia pasti usaha dulu. Yes. Lihat hasilnya belakangan. Tapi insya Allah kalau kita giat, rajin dan berdoa, insya Allah Allah restuin. Panjang ya, mau masak doang panjang loh. Kulit pisau doang. Iya. Padahal kulit ginian doang, gua sampai ceramah loh. Udah Bil, mau sampai kapan gituin minyak? Iya, kita aduk merata untuk kulitnya. Kayak gini aja. Iya, it's okay. Udah cukup enough. Belum rata ya. Jadi kita aduk, sabar ya. Emang kalau mau masak sama kita harus sabar sih ya. Karena kita nggak berpengalaman. Okay, guys, ini ya, tuh adonannya lihat. Pas ya, Bunda ngaduknya Bill. Jadi nggak terlalu cair, juga nggak terlalu kental, jadi kita bisa bikin kulitnya sekarang ya. Okay. Jadi we have to turn on it. Yeah, turn on the. Oh, still kiss Johan. Okay, we are ready. Careful, Bun. Yeah. Okay. Sekarang kita puterin Bill. That's chef. Kurang ya. Kurang banyak ya ternyata. Tisu. Ngantuk? Jangan ngantuk dong lagi bikin konten. Bisa-bisanya ngomong ngantuk. Gimana Mbak? Hadir. Kita puterin ya tisu ya. Jangan sampai 7 kali takutnya ntar jadi haji. Tahu harap ya. Secukupnya aja dan apinya jangan terlalu besar ya. Ini kita masaknya nggak terlalu perfect banget ya. Kalau mau yang perfect, nonton Farah Queen ya. Kalau kita parah banget. Oke, mau tolong dimengerti ya. Nah, lihat. Oh my god. Tadi karena Bilqis mengolesi minyaknya sangat rata. Jadi pintar sekali Bilqis. Ini sudah ya. Ini sudah. Nah, itu sudah buat kulitnya ya, Kisyu. Langsung kita taruh. Karena angkat di sini ya. Ini sebagai contoh aja ya, Kisyu ya. Keren gak? Lagi. Kita buat satu lagi, Nak. Mudah bukan, ibu-ibu? Biar dia rata, Nak. Oh, ya kan? Wow, ada tetangga nutup pintu kenceng banget. Bete kali. Kita masak begini rame, berisik ya, Nak. Nah, ingat ya ibu-ibu ya, kalau pada saat membuat kulit apapun, itu apinya jangan terlalu besar. Iya. Ya? Karena nanti terlalu garing. Kalau terlalu besar nanti gosong dan bisa terjadi kebakaran. Iya, nggak bisa dong. Tuh lihat, jadi gampang ya, tadi bahan-bahannya adalah ada tepung terigu, pakai air sedikit secukupnya, sama garam. Biar ada rasanya kulitnya ya. Gampang banget, ini simpel banget buat isiannya. Kalian terserah, sesuka kalian, selera. Tuh. Iya, kita balik. Iya. Oke. Ini jangan terlalu garing, karena ini pengen dibentuk nantinya. Set! Nah, pasti menurut Bunda ini gampang banget. Iya, easy, it's easy. Easy to fizzy. Dah, hop! Kita matikan dulu. Cah! Itu dia sudah jadi tadi bumbunya, sekarang waktunya kita apa? Gulung-gulung. Kita gulung-gulung. Oke, guys. Ini sekarang kita langsung, ini tadi kulit yang udah kita buat. Mohon maaf, rekan saya lagi ke toilet. Karena mungkin dia agak sedikit lelah ya. Jadi kita di sini langsung kita taruh isinya aja. Ya, ini tadi udah aku bilang.
aja, karena kalau banyak terbuyar di dalam ya. Udah begini. Nah, sekarang lipetnya yang saya bingung. Iya, belum. Ya, gimana ini? Gimana? Salah, tadi harusnya kesinian kan? Iya, di ujung. Nah, di ujung. Lipet seperti ini, ya kan? Terus gini. Set. Ininya juga. Set. Tinggal di ujung. Ya? Iya. Terus nempel ya. Gak perlu dipakein apa-apa lagi. Pake minyak juga boleh. Ya di ujungnya lebih melekat sedikit. Kita kasih oil. Ya. Halo guys. Hey, she's back. Oke, sekarang Ikis mau nyoba? Boleh. Ini sayang, Ikis tuang. Sekarang Ikis isi pakai ini. Iya. Ya segini aja. Jangan jauh-jauh. Kalau kejauhan mainnya Bunda cariin. Kamu kalau main jauh kan juga Bunda cariin kan. Jangan jauh-jauh kalau main. Ini taruh lagi di sini. Tutup sini. Oke, langsung Ikis gulung, Ikis lipet. Gini. Tutup. Betul. Sebentar. Oke, biar dia merapat, oke. Ininya dilipat juga sebelah. Oh, I understand. Oke, terus lipat lagi sana. Jangan dong terus sampai sini. Langsung gulung lagi ke sana. Oh, gini. Terus. Iya, yeah, that's right, baby. Ini. Ya, terus lagi. Yeay! Pinter, udah? Udah pakai minyak sedikit ya. Untuk supaya dia lem. Iya, nempel ya. Bunda dan Bilkis. Jangan suka melihat apa-apa dari bentuknya. Walaupun emang bentuknya kelihatan tidak enak ya. Tapi kita lihat dari. Oke, it's time to fry. Goreng. Sini udah ada minyak ya sama kompor, jadi waktunya kita tinggal goreng ya Bil. Ini kira-kira gorengnya mungkin kalau bersama dengan anak sekitar 1 jam. Tapi kalau melakukan sendiri mungkin lebih cepat sekitar 25 menit. Ya itu tergantung kalian mau bikin garing atau enggak ya enggak. Iya enggak sih Kis? Kalau kita kan sukanya garing ya Kis. Agak crispy-crispy gimana gitu. Jadi kalau mau garing nanti pada saat kita masukin risolnya itu apinya harus dikecilin. Apinya. Sekarang udah panas kayaknya Kis minyaknya Kis, jadi langsung aja kita goreng ya Kis ya. Goreng ya Kis dulu. Oh ternyata belum panas. Hai, salah prediksi. Jaya. Oke Kishu, ini kira-kira kita goreng sesuai dengan selera. Kalau kalian pengen yang garing banget, apinya ingat harus dikecilin ya. Jangan sampai apinya besar banget. Kalau misalnya kalian pengen rada-rada empuk-empuk gimana gitu, ya apinya tinggal dibesarin juga gak masalah. Pokoknya sesuai selera lah. Later we'll try this, okay? Okay. Tadi kita udah goreng duluan ya, Fish. Jangan dimakan dulu, dihias dulu. Anak cantik kerjanya makan-makan aja. Nah, buat kalian yang punya ide-ide juga bisa kasih kita ya. Kalau kalian juga bisa ada ide-ide kita pengen bikin masak apa, nyoba apa, kalian bisa tulis di channel YouTube kita Fish TV, oke? Don't forget to like, comment, share, subscribe. Tuh, udah kelihatan warnanya ya. Masih sama kayak yang tadi. Sebenarnya kalau goreng itu emang lama ya, sekitar 30 menit. Ya. Aku tuh dulu ya Kishio, ini sedikit cerita ya. Aku tuh kenapa kalau masak tuh nggak pernah mau ngajak Bilkis. Karena apa? Aku tuh paling takut banget kalau anak terkena minyak panas atau apapun itu masuk ke dapur. Karena dari dulu, dari aku kecil sampai aku besar aja nih, kalau ayah sama ibu lagi masak, kalau aku ikut-ikutan, mereka semua marah. Karena takut anaknya pada kena minyak, pada kena kompor gitu. Jadi lebih banyak yang dikhawatirkan, makanya anaknya dua-duanya sekarang nggak bisa masak. Bikin acara masak. Nggak apa-apa, ini namanya coba-coba ya. Karena jadi seorang ibu, jadi wajib dan penting sekali buat masak. Tuh, warnanya.
mulai berubah ya. Lihat ya, kalian bisa lihat ya guys. Karena apinya juga aku besarin. Nah, kalau enggak nanti lama matengnya. Tuh lihat. Udah mulai menguning kan? Mengoren. Ini kelihatannya bakal crispy nih, Bill. Udah kelihatan? Crispy-crispy-nya. Empuk-empuknya. Udah mulai kan? Yeay! Sampai ngebalik aja si Ayu nggak bisa. Tuh, udah mulai kriuk kayaknya nih. Udah mulai crispy. Mau nyoba? Oh. Wow, siapa yang suka risol? Saya. Siapa yang mau risol? Saya. Matikan apinya. Oh, jangan lupa matikan kompornya. Oke. Ini tinggal dipakein gula halus ya. Donat kali ya. Oke. Sekarang waktunya kita plating. Kita plating time. Oke. Tapi dong, Bun. Of course. Bukan gitu, nih. Bunda susun tiga-tiga gitu. Diam ya. Bunda tuh jago plating. Oh iya. Iya, iyain aja. Ya sih. Iya. Kita harus menunggu di atas. Untuk risolnya dan yang di tengah kita belah dua ya. Wow. Biar kelihatan isi dalamnya. Wow. Wow. Isinya coklat. Isinya piscok. Terus kita taruh. kita kasih sedikit garnish di sini. Tuh ya kan. Wow. It's nice. Kira-kira besok selanjutnya kita masak apa lagi? Ha, pokoknya nontonin terus video-video kita cooking yuk. Lihat ya, cooking yuk. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai ketemu besok. Dadah.